anak-anak, istri, ya. Pilih salah satu, kirim WhatsApp ke orang yang paling Anda cintai. Ayo buka WhatsAppnya. Boleh ke ibunya, boleh ke bapaknya, boleh ke istrinya, boleh ke suaminya, boleh ke anaknya. Siapa yang paling Bapak Ibu cintai, buka WhatsAppnya. Ya, ketik di situ Bismillahirrahmanirrahim. Ketik di situ Bismillah. Apa panggilan sayangnya? Apakah Umi, Abi, anakku, suamiku? Please. Mohon doanya. Saya jalankan bisnis BOB. Bisnis BOB. Tahun depan bisa nomor satu apa? Nomor dua apa? Kasih musik pengiring boleh kayaknya. Tahun depan putus hutang,
kampung rumahnya. Mohon doanya bapak-bapak, tolong aminkan doa saya. Terima kasih tepuk tangan itu ya. Merinding gak? Saya merinding itu. Kalau doa diaminkan lebih dari 40 orang, insya Allah kabul, Pak. Percaya gak? Hari ini akan menjadi magic moment, insya Allah. Siapa lagi yang mau seri? Aku aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk suami dan keluarga. Karena tujuan pertama saya, karena ilmu itu tidak berat dibawa kemana-mana, beda dengan harta, Bu. Ujiannya juga sangat besar. Tapi ketika punya ilmu, ujian yang sangat besar pun insya Allah kita bisa melewatinya. Karena yang pertama itu kita punya ilmu dan adab. Di situ saya barusan WhatsApp ke anak pertama saya, yang kebetulan sekarang dia ada di pondok pesantren di Sukabumi, Haji. Saya minta doanya, emang bukan hanya sekarang aja, setiap saya WhatsApp bisa komunikasi dengan anak-anak saya, selalu saya minta doanya. Saya yang pertama bisa bebas dari hutang, karena kebetulan saya masih punya hutang. Yang kedua, saya bisa umroh bersama keluarga. Yang ketiga, saya bisa membuat rumah yang lebih besar, karena saya keluarga besar, kebetulan keluarga saya semuanya dekat dengan saya. Ketika saya sedang berkumpul dengan keluarga, suka prihatin juga, rumah saya sangat kecil. Yang keempat, ini saya punya kendaraan yang layak. Yang kelima, saya ingin mendekat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu impian pertama saya. Makanya kenapa saya jor-joran, walaupun saya perempuan, saya ingin membahagiakan keluarga saya. Saya ingin sukses di POP. Walaupun saya perempuan. Doain dulu dong, amin ya Rabbal. Dan beliau ini juga luar biasa. Minggu kemarin beliau juga closing 2 jamaah umroh di travel umroh bahagia cash ya. Tepuk tangan untuk beliau ya. Insya Allah nanti juga kita akan proses dalam minggu ini. Tim umroh sudah siap, teman-teman bisa bergerak juga di situ, ya. Tepuk tangan itu buat jadi.